Gue tuh gak suka-suka banget sama politik ya. Tapi gue mau bahas, ini ada satu artis. Dia bilang nantinya Pak Prabowo itu bakalan jadi pelayannya dia. Wow, kasar banget menurut gue. Sekarang gini ya, kalau misalnya ibunya nih, ibunya dia ngasih yang terbaik buat dia, ngasih gizi yang cukup buat dia, sekolah yang terbaik buat dia, apa itu dibilang pelayan juga? Apa dia bisa setega itu ngomong ibunya pelayannya dia? Ibunya memenuhi kebutuhan suaminya, which is itu bapak lo, apa itu dibilang pelayan juga? Gak, kayak gak habis pikir aja sih. Maksudnya kayak, dia aktor, cok. Besok-besok pinter milih kata ya. Maksudnya mau diajarin sama anak SD? BTW ini Indonesia gak ada cancel culture ya? Tiga kata lucu, anak, online, abah. Sampai buat grup Telegram mereka, ada grup Telegramnya. Baiklah, ini dia tutorial menjadi anak online abah. Perhatian semuanya sudah berkumpul. Anak online abah, kepung KPU, kepung KPU, kepung KPU. Bagus, coblos ulang, pokoknya harus pemilihan ulang sampai abah menang. Padahal abah unggul di semua SPBU, maksud saya TPS. Tapi kenapa hasilnya bisa seperti ini? Ini fix kezoliman. Takbir!